Mengformat karakter huruf pada naskah Microsoft Office Word 2013. Dari menu ini, kita bisa memformat fontnya. Misal ini kita buat semua, kita ubah font. Tinggal klik panah ini, Times New Roman, Harmony, Albarian, terserah tergantung kemauannya. Misal ini, tinggal diklik. Misal lagi ini Witing teksnya Roman aja dah, lebih mudah. Font memilih jenis, ya ini font memilih jenis huruf. Font style ini dimaksud dengan font style, kita bisa bold, ini italic, underline, terserah. Size ukuran ini disebut dengan size tergantung keinginan. Font color ini ubah warnanya. Kemudian ini, nah ini untuk memberikan background warna. Kemudian selanjutnya kita bisa ini disebut dengan change case, maksudnya kita membuat depannya ini seperti ini seperti biasa, atau ini kecil semua, ini besar semua, ini membuat huruf depannya itu huruf besar. Toggle case ini sembarang, kita kasih yang biasa saja. Oke, sekian.